waktu 5.000 km jadi yang dibagas 13 SPDG, 3 NMU, dan 3 LNG terminal handal dan aman. Prediksi peningkatan realisasi penyaluran BBB sama hal lain ini sebesar 43,1% bila dibandingkan tahun 2022. Kemudian kondisi pasokan tenaga listrik saat hari raya Idul Fitri 2023 pada umumnya akan berada pada kondisi aman dan cadangan terpenuhi. Masa siaga ditetapkan H-3 tersebut mulai tanggal 15 April sampai dengan 29 April dan juga sesuai dengan masa posko ini. Kemudian telah dibentuk juga tim tanggap darurat bencana geologi dan akan merespon dengan cepat setiap bencana yang terjadi dan siaga dalam waktu 24 jam serta meningkatkan pemantauan gunung api secara cermat di beberapa gunung api aktif di seluruh wilayah Indonesia. Bapak-Ibu hadirin sekalian, kita tentunya berharap bahwa segala hal baik di atas dapat selalu terjaga dan kita juga terus melakukan segala upaya antisipasi terutama di wilayah yang mayoritas merayakan hari raya Idul Fitri, kemudian juga daerah wisata yang menjadi destinasi masyarakat dan kita tahu juga masuk masa liburan sekolah anak-anak ya, jadi itu daerah-daerah wisata dipenuhi oleh pengunjung. Kemudian jalur lintas utama maupun logistik ini juga termasuk yang kami kenal dan juga wilayah rawan kemacetan maupun daerah-daerah yang rawan bencana. Jadi khusus daerah rawan bencana ini menjadi perhatian kami sehingga kami akan berkoordinasi secara intens dengan BMKG belajar dari pengalaman kemarin ya waktu Nataru ada beberapa daerah yang kemudian terdampak cuaca ekstrim. Kita tidak berharap itu akan terjadi, tetapi kita harus mengantisipasi dengan baik. Bapak Ibu sekalian, melalui semangat kolaborasi dan sinergi antar instansi, posko nasional sektor SDM ini dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat Indonesia dapat merayakan Idul Fitri 2023 dengan sukacita. Dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka posko nasional Hari Raya Idul Fitri 2023 14.40 secara resmi dibuka. Rapat aja, Bu. Oh, jajet, Bu.